Hai guys, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Sultan Damara Channel. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya, diklik aja supaya kalian gak ketinggalan setiap daily live dari Sultan Damara Channel. Oke, selamat menikmati. Enjoy! Suamiku mau nemenin aku mencari peralatan YouTube. Kita mau mengupgrade kualitas YouTube kita, tapi one by one. Jadi mencukupkan diri tetap, tapi tetap harus lebih baik. Gitu. Jadi hari ini temenin aku untuk mencari alat-alat YouTube. Gitu. Apa? Jadi aku ya sekarang, nggak gue. Tergantung. Kan natural apa adanya. Kalau lagi keluarnya gue ya gue, kalau aku ya aku. Ya kan semua bahasa Indonesia, enggak ada yang salah. Gitu kan. Jadi iki arek Jawa rek. Nah, kalau bahasa Jawa perlu belajar dulu. Arek Jawa ngomong gue. Gue. Ya kan orang Jawa tetap ya, orang tapi Indonesia. Kalau jadi Jakarta sih tetap bisa sih ya. Aduh. Tetap kita sih sesuai itu aja sih. Rap. Hey bro, yeah bro, demi Bambu. Kalau gua pribadi biasa aja sih. Maafkan ya. Kebiasaannya kayak gitu. Tapi naik kan Jawa gue. Ya begitulah ya, ada suara enggak ada orangnya. Jadi adanya gue tapi suaranya cowok lagi. Tadi udah selesai mencari peralatan untuk mengupgrade kualitas YouTube Sultan Damara Channel. Jadi kalau ngomong channelnya harus channel supaya repot. Gue ketawa sendiri. Jadi belanjanya cepet kan, cepat, singkat, padat, jelas gitu. Kenapa? Karena belinya yang dibutuhkan dulu aja, nggak usah beli-beli yang kayak ertong-ertong gitu. Jadi kalau kalian juga mau beli sesuatu juga seperti itu ya guys ya, membeli yang dibutuhkan dulu, tapi jangan dipikir semuanya jadi butuh gitu. Jadi yang dibutuhkan banget itu yang dibeli dulu, jadi budgetnya juga termanage dengan baik dan waktunya juga nggak kebuang sia-sia untuk milih-milih gitu. Kalau kita terlalu banyak milih-milih, mau beli ini mau beli itu, kan waktu kita juga tersita untuk beli barang gitu. Nah, nanti kita lihat ya apa aja yang gue beli, nanti aku share di video berikutnya setelah ini.
Dan setelah ini karena udah selesai beli-beli peralatan YouTube, kita mau cari es krim. Oke. Mau es krim? Oh, dia malu. Dia nggak mau masuk kamera. Karena mana? Karena dia lagi ngambek, guys. Dia lagi ngambek, dia minta es krim. Aku gue. Jadi, kita mau udah campur-campur pada-pada dong. Kok ada suara ya di sana ya? Jadi, kita habis mau aku gue. Ya enggak apa-apa, aku gue bahasa Indonesia. Iya, deh, itu penting. Jadi, kita mau cari es krim, guys. Karena anak-anak minta es krim. Ya? Oke. Es krim ya. Pak, papi atau Pak? Pak sobatnya, Pak sobat. Oke, es krim ya papi. Hah? Papi, es krim. Konsen banget nih sampai tengeng. Apa ya bahasa Jakarta nya tengeng? Bahasa Jakarta tengeng, apa ya? Kiwak, kiwak. Kecentet ya? Kecentet, ya itulah pokoknya. Ya, yuk cari es krim, Charles. Bapak-bapak juga, para calon suami, lihatlah vlog saya. Jadi kurang lebih begini kehidupannya. Ini kalau anaknya udah dua, kalau satu masih agak oke. Bayangin kok 2, 3, 4, terus 11 gitu ya. Wow, amazing. Ya 11 malah enak. Kok bisa? Bikin kesebelasan. Jadi FC. Oke. Tahu kan FC? Football club. Alah. Apa? Photocopy. Yeah. Krik. Boleh enggak ya kalau itu backsound-nya krik? Enggak lucu. Enggak apa-apa. Krik. Bunyi hujan. Sing
kok tumben gak lucu sih sayang, biasanya kamu lucu banget. Ya, kenapa? Enggak. Enak. Kalau lagi makan es krim, ilmu melucuku hilang. Hah? Ilmu melucu? Hah? Kok traveler ya gue? Melucu itu ada ilmunya. Masa? Enak masuk. Makan di mobil di parkiran. Nah, sambil makan tumbuh. Karena kalau jalan mencair. Wah, iya. Kalau enggak jalan beku. Ya ampun, gue di depan kamera enggak ada jain-jainnya loh, Shay. Shay nge-vlog bareng aku. Nah, ngomong-ngomong, jangan dilihatin mami dong, sayang. Ah, sayang. Jangan dilihatin mami dong, kan itu. Kotor, gak semut, baginya kotor saya. Jangan lap ya, pakai tisu lapnya, oke? Ngomong-ngomong, anyway busway, kita sedang membuat sebuah surprise misalnya buat netizen. Surprise. Kita mau ada surprise, oh iya. Oh ada senapnya, oke. Kita mau bikin surprise. Kita mau bikin surprise tentang sesuatu yang semoga bisa diterima sama masyarakat Indonesia, terutama orang Solo, karena kita orang Solo. Ya kan sayang? Semoga karya-karya kita, gue orang Solo. Semoga karya-karya kita bisa menghibur kalian semua, bermanfaat, hal yang baik. Kalau ada yang gak baik, kita minta maaf, jangan ditiru. Kalau ada yang baik, boleh ditiru, bermanfaat buat semua orang, menghibur gitu. Karena kenapa kalau bikin karya itu harus menghibur? Karena orang tuh butuh ketawa gitu. Apalagi di tengah pandemi gini, jangan sepaneng gitu. Nanti imunnya turun. Jadi harus imunnya naik, salah satu caranya harus terhibur. Dan kita siap menghibur. Hobah. Ya kan sayang? Kan gitu kayak patung, kenapa? Patungan. Kita nggak ada duit. Aku kalau ingat patungan jadi ingat bisnis itu online. Endorse ya. Kalau mau endorse ya. Yummy. Ini es krim nggak tahu kenapa emang bisa enak banget ya saya. Sepanjang masa. BTW tapi ini gamenya seru banget. Coba nih, mami harus nyobain ini. Mobil-mobilan. Kayaknya nggak ke syuting. Iya, nggak masuk. Lengannya doang. Ya sayang depan kamera yang ungu dong sayang. Wih, udah 8 tahun. Justru nggak boleh kasih contoh kalau udah menikah lama malah kayak gitu. Gimana sih? Maksudnya udah natural, nggak bisa diuwa-uwa. Tapi tetap sayang. Sayang lah. Kalau aku semakin hari semakin cinta. Ece. Jangan-jangan katakan nanti tahu semua. Ya, ya. Hati-hati, Mas. Kok bisa gitu? Maksudnya? Ya, nyicil jadi artis, lah. Sekarang udah gak cuman artis, sekarang tuh content creator, selebgram, youtuber. Aku artis tuh seniman, aku kan iya. Seniman artis, ya. Okay. Artis itu seniman artis, ya. Tapi ke mindsetnya orang Indonesia, artis itu bukan seniman saya. Oh tidak. Mindsetnya itu, gitu loh, yang hebah gitu ya. Artis itu memang seniman, kalau okay. Mami anoman. Nah, aku gak pakai ini harus teriak-teriak. Gak pakai apa itu, perendul-perendul. Ya sudah lah, yuk. Mau gimana belinya? Ini di sini, Bu. Oh, di sini udah sampai. Okay. Apa mau ke tahu kupat ini ya, boleh? Jangan, jam oh itu loh. Oke, okay. Kita mau beli jam baterai jam. Ini di sini ya ada. Oke, okay. Ya sini aja deh. Oke, okay, guys, beli baterai jam dulu ya.
dan hari ini gue dan anak-anak sama suami sudah sadar di rumah kembali. Jadi hari ini seperti itu kegiatan kita. Bukan jalan-jalan ya guys, kalau jalan-jalan atau holiday itu kan ceritanya pergi ke suatu tempat yang jauh gitu ya, mungkin agak ada liburannya gitu ya, terus kita ngapain gitu. Tapi kalau yang tadi kan kita benar-benar murni jalan-jalan, dalam tanda kutip bukan jalan kaki ya, tapi jalan-jalan muter-muter kota Solo yang ya nggak pernah sih kita ngelakuin itu selama pandemi. Terus terang nggak pernah sama sekali, dan terutama anak-anak ya, nggak pernah sama sekali keluar rumah, sedikit aja nggak pernah, benar-benar mereka di rumah terus. Dan sampai akhirnya gue kepikiran gitu kan, kayaknya boleh juga sih ngajak anak-anak jalan-jalan, tapi yang nggak terlalu jauh dan nggak terlalu lama. Dan kebetulan gue waktu hari ini berapa hari lalu sih udah memplanning untuk beli perlengkapan untuk YouTube, dan akhirnya finally gue udah dapet perlengkapannya, dan gue akan pergunakan itu untuk kepentingan vlog gue supaya kalian yang menonton tuh lebih enak, lebih nyaman, lebih terhibur lagi gitu guys. Oke, itu ada anak gue di belakang sana, mana ya sih, itu dia anak gue. Jadi kita benar-benar udah di rumah dan kita mau istirahat setelah ini. Ya sebenarnya nggak istirahat sih, kalau anak-anak paling main, gue sama suami sebenarnya istirahatnya kita tuh sebenarnya nggak benar-benar murni istirahat gitu. Jadi benar-benar di rumah aja tuh bagi kita udah istirahat, tapi sebenarnya di rumah kita juga melakukan sesuatu guys. Jadi kayak ngerjain project, ngerjakan apapun yang jadi kerjaan kita gitu. Kita ya banyak lah, kita banyak tugas, banyak kerjaan, kita tetap happy dan bisa stay at home walaupun saat ini pandemi ya gitu, kita harus ke office gitu kerjanya. Jadi work from home, ya sampai kita butuh keluar baru kita keluar untuk some meeting gitu. Tapi segalanya sekarang lebih mudah sih, ada online, ada anything ya, meeting bisa dengan online. Jadi buat gue hari ini cukup, dan gue berharap konten gue, vlog gue kembali lagi bisa menghibur kalian semua, bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa stay safe, stay healthy. Jadi terus super iman, super imun. Oke? Supaya kalian tetap menjaga kesehatan dengan kondisi yang oke. Anyway, gue udah siap-siap pakai daster nih guys. Tuh, udah siap-siap pakai daster karena udah di rumah. Gue kalau di rumah emang sukanya pakai daster gitu. Oke. Semangat, jangan lupa subscribe, share, like and comment apapun yang pengen kalian komen, pengen kalian kasih kritik dan saran buat gue. Dan jangan lupa ya share sebanyak-banyak ya supaya banyak orang yang nonton dan banyak orang terhibur juga. Nah, ada sedikit kedengaran suara bakso guys, mungkin nanti gue bisa beli bakso. Oke, bye.